Pemirsa, sikap Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang mendukung penuh hak angket terkait kecurangan pemilu 2024 makin menegaskan ada masalah di Kabinet Jokowi. Yasona menegaskan mengikuti arahan PDI Perjuangan yang merencanakan pengajuan hak angket pemilu. Panas dingin kondisi di Kabinet Jokowi makin mengemuka seiring pernyataan Menkumham Yasona Lauli mendukung penuh hak angket terkait kecurangan pemilu 2024. Dukungan ini merupakan bentuk tegak lurus mengikuti arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Jelas dari kita ini orang partai tidak lurus. Kalau tidak rusak partai. Dari kami garisnya begini, tidak. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Supaya jangan ada insinuasi apa, jangan ada suara-suara. Ya kita letakkan secara proporsional, mari kita teliti secara konstitusional. Kondisi ini makin menegaskan ada gejolak di Kabinet Jokowi. Retaknya Kabinet Jokowi belum lama ini juga terlihat saat pelantikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/BPN hanya dihadiri satu Menteri PDIP, yaitu Abdullah Azwar Hanas. Sebelumnya, sejumlah Menteri Jokowi seperti Menkyu Sri Mulyani, Menlu Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono hingga Mendikbud Nadiem Makarim memakai baju hitam saat pencoblosan 14 Februari lalu. Mestinya, tindakan-tindakan kritis seperti yang dilakukan oleh Yasona Lauli itu bisa ditiru oleh menteri-menteri lainnya. Untuk apa? Sebagai menteri, ya, mereka adalah pembantu presiden. Tapi sebagai warga negara, sebagai pejabat negara yang digaji oleh rakyat, sudah kewajiban mereka untuk bertindak lurus demi bangsa dan negara. Yang menjadi pertanyaan kini adalah, apakah benar hak angket yang diinisiasi Capres Ganjar Pranowo sebagai kader PD Perjuangan, fraksi dengan kursi terbesar di DPR, membuat Kabinet Jokowi tak lagi lengket. Soal hak angket, Pak Ganjar mengusulkan hak angket ke pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.